Duh, kamu kayak punya minyak atau balsem gitu nggak sih? Kenapa? Nggak tahu nih, aku tiba-tiba bangun tidur kayak sakit gitu punggungnya. Kenapa ya? Kamu olahraga berat kali atau kurang tidur? Enggak, kemarin nggak olahraga apa-apa. Kamu kekurangan vitamin D deh kayaknya. Ih, makanya yuk berjemur sekarang. Ayo. Ayo. Ada bahayanya. Ada bahayanya banget, tahu nggak? Ayo, mamiku aja sering marah-marah kalau aku bangun kesiangan. Paparan sinar matahari dapat membantu tubuh menyerap vitamin D. Untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, setidaknya kamu perlu terpapar sinar matahari antara pukul 6 pagi sampai 9 pagi dalam waktu 20-30 menit. Karena di waktu itulah tubuh bisa menyerap 10.000 IU vitamin D. Nah, tapi fashion people, kalau sampai kamu kekurangan vitamin D, ada akibatnya juga nih. Yang pertama, nyeri tulang dan punggung. Vitamin D merupakan vitamin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang. Vitamin D membantu penyerapan kalsium pada tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan nyeri punggung dan tulang, dan ini seringkali terjadi pada wanita. Yang kedua, sering sakit. Vitamin D berfungsi untuk menjaga sistem imun tubuh kamu sehingga bisa membantu kamu untuk melawan virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Kekurangan vitamin D bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kamu mudah terserang flu dan demam. Selain itu, kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan seperti pilek, bronkitis, dan juga pneumonia. Berikutnya adalah luka sulit sembuh. Kalau kamu punya luka pasca operasi atau cedera dan sulit sembuh nih fashion people, tandanya kamu kekurangan vitamin D. Selain mempercepat pembentukan kulit baru pada saat proses penyembuhan luka, vitamin D juga memiliki efek positif dalam menjaga kadar glukosa dan kolesterol dalam tubuh, dalam melawan peradangan dan infeksi pada saat penyembuhan luka. Selanjutnya, vitamin D juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan rambut, terutama di bagian akar rambut. Jadi, kekurangan vitamin D bisa mempengaruhi siklus rambut kamu, sehingga menyebabkan rambut kamu menipis dan juga mudah rontok. Dan yang paling mengagetkan nih fashion people, kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan kamu depresi. Karena vitamin D membantu untuk mengeluarkan hormon dopamin, serotonin, dan juga antidepresan yang bisa berpengaruh terhadap fungsi dan juga perkembangan otak. Nah, itu dia tadi fashion people beberapa akibat kalau kamu kekurangan vitamin D. Jadi, kalau kamu nggak mau sampai kekurangan, harus lagi terpapar sinar matahari pagi dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan tuna, ikan salmon, kuning telur, udang, dan susu. Jaga kesehatan kamu ya fashion people.